Alhamdulillah ini kita melihat beningnya air di Pulau Kasam ini berasal dari mata air yang ada di sini. Tuh. Bening sekali airnya. Dingin, sedingin dengan air berhembus. Jadi air yang ada di pulau-pulau itu jangan sampai dicemari. Artinya dicemari itu dikasih tawas kah atau dikasih kahurit. Kalau dikasih tawas mungkin tidak terlalu berbahaya, tapi kalau dikasih kahurit disitulah timbul berbagai jenis penyakit. Ingat, kalau air yang ada di pulau-pulau itu tidak perlu dikasih kahurit, karena kalau dikasih kahurit maka muncullah berbagai jenis penyakit seperti yang sering saya sebutkan itu asam lambung, asam urat, jantung, perut kembung, gigi keropos, mata rabun, rambut ubanan, dan lain-lain. Jadi masyarakat pulau itu tidak ada penyakitnya, airnya sangat bagus. Jadi jangan lagi kita diberikan penyakit yang tidak-tidak, hentikan itu menggunakan kahurit di dalam air yang ada di pulau-pulau demi untuk kesehatan masyarakat pulau. Oke.